Halo boys and girls, kembali lagi dengan Bang Joe di channel Joe Action. Kita akan lanjut explore satu exogen, dan ini Bang Joe sudah berada di satu akses exogen yang berada di Kabupaten Bangli. Ini namanya exogen Dedari, dan berdekatan dengan exogen Dedari ini ada exogen Kuning yang pernah Bang Joe coba explore tapi tidak sampai ke titiknya karena aksesnya sangat berbahaya. Ini di hari Jumat jam 9:30 pagi kita akan eksplor. Let's go. Ya, boys and girls, Bang Joe sudah berada di akses menuju ke exogen Dedari. Ini di area parkir. Dan di sini ada loketnya dan pembayarannya hanya donasi. 10.000. Ini akses menuju ke exogen. Dan tadi Bang Joe bertemu dengan dua turis asing, mungkin dari Rusia ya. Dia menanyakan lokasi exogen ini, Bang Joe tunjukkan. Dan ada si Blackie di nangkring di pos. Apakah ini penjaganya? Dan di sini ada durian, man. Look at this. Ya, boys and girls, ini di jam, bentar, Bang Joe cek dulu ya. Jam berapa sekarang saat ini? Biar memastikan, boys and girls. Oke, jam 10:15. Jam 10:15. Check this. Oke, jam 10:15. Ya, oke boys and girls, kita akan explore exogen Dedari. Setelah 2 hari yang lalu Bang Joe bersama Noni explore exogen yang ada di Remuki, exogen yang akan dibuka Januari. Ya, bagi yang sudah menonton, terima kasih Bang Joe ucapkan. Dan kita akan eksplor hari ini petualangan di exogen Dedari. Ya, Bang Joe masukkan donasinya dulu ya. Semua jatuh. Oke, sudah. Oke, boys and girls, kita let's go. Hai Blackie. Dia ngikutin Bang Joe nih. Oke, di sebelah kanan ini ada toilet. Jadi cukup memadai ya boys and girls. Jika boys and girls berkunjung ke Dedari, sudah ada toiletnya. Wah, toilet duduk, men. Oke. Suasananya benar-benar asik boys and girls, asik menuju ke air terjun nih. Penggeret lagi ya, asik dari hutan. Oke. Di kiri kanan ini ada tanaman khas dari air terjun. Ya boys and girls, terima kasih sekali lagi yang sudah ya setia mengikuti petualangan Bang Joe di air terjun di Bali. Itu terus perjuangan Bang Joe, dan kemungkinan minggu depan Bang Joe mungkin akan off dulu untuk explore, karena kan ada kegiatan kejuaraan internasional di Bali ya, kejuaraan karate internasional yang akan diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober, diikuti oleh 105 kontingen. Ya, kalau internasional ya, tentunya dari luar negeri juga ada ya. Jepang ada, Malaysia ada, dan beberapa negara tetangga lainnya. Oke, kita menemukan di sini ada pohon bambu lagi. Om Swastiastu.
Ya, terakhir Bang Jo explore air terjun ini bersama Noni itu di musim hujan setahun lebih yang lalu. Enak sekali udaranya, men. Ini asik sekali, men. Ya, bagi baru pertama kali menemukan video Bang Jo atau channel Bang Jo, jangan suka untuk mensubscribe ya. Di sini ada ibu yang sedang membersihkan. Sasti-sasti, Bu. Ya, udaranya cerah, Bu, ya. Ya. Wih, waktu kesini dimana? Dari Jimbaran, Bu. Dimana? Waktu kesini musim hujan tahun ya. Lalu. Ini cerah, ini cerah. Cerah, mantap. Eh, Bu, ya. Ya. Yang pasti channel Bang Jo spesialis mengeksplor air terjun, tentunya mayoritas ya. Dan Bang Jo selalu mengeksplor detail, di mana aksesnya juga Bang Jo record agar boys and girls yang belum pernah ke air terjun ini bisa melihat bagaimana sih akses setiap air terjun yang ada di Pulau Bali, yang tentunya yang dipilih oleh boys and girls. Sini ada tempat ya, mungkin istirahat ya. Inilah akses tangganya. Oke, boys and girls, kita lanjut ya. Jarak air terjun ini dari Bandara Ngurah Rai atau sekitar Kuta gitu ya, itu tidak begitu jauh, boys and girls. Kalau menggunakan kendaraan roda 4 ya antara 45 sampai 1 jam lah. Kalau motor ini cuma 45 menit. Cukup dekat. Dan saran Bang Jo, jika ingin ke terjun ini di pagi hari dari mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore mungkin. Itu waktu-waktu yang produktif untuk berkunjung ke air terjun. Termasuk air terjun di daerah ini. Ya, tangganya sudah diperbaiki kelihatannya. Ini aksesnya, boys and girls. Jadi kita akan ke bawah sana. Semoga dengan video Bang Jo ini, boys and girls, terhibur ya, bagi yang sudah pernah berkunjung ke air terjun ini. Dan maksudnya sudah cukup lama ya, apalagi sebelum pandemi. Ya, inilah update Bang Jo di air terjun Dedari di tanggal 13 Oktober 2023. Ini di hari Jumat. Ya, Bang Jo tidak bisa berlama-lama karena sore nanti ada latihan lagi untuk persiapan pertandingan. Akses tangganya cukup lumayan nih, boys and girls. Tapi cukup rapi. Itu bagusnya. Cuacanya sangat cerah sekali, jadi asik untuk exploring. Ya, Bang Jo sendiri ya, tidak mengajak Noni, bukan tidak mengajak, Noni perlu beristirahat. Mungkin next kita akan explore terjun yang lainnya tentunya. Dan di sini kita menemukan lagi satu pohon bambu. Terjunnya berada di bawah sana tuh. Ini aksesnya lagi. Oke, lanjut ya. Ya, terima kasih bagi sahabat-sahabat Bang Jo yang tentunya ada beberapa vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber yang sudah sukses seperti sahabat Bang Jo, Jo Action channel Bang Jo sendiri, Jo Update. Kemudian ada beberapa juga yang rajin mengupload video, yaitu Serocong Channel. Kemudian ada sahabat Bang Jo dari luar negeri yang stay di Bali, yaitu Bali by Gary. Ya, Gary, ayo kita ke Dedari, Gary. Kemudian ada yang nun jauh di Jawa Barat sana, ada Saridam Sambas, Wak Muhi. Kemudian ada Ambu Anom, ada ya banyak teman-teman Bang Jo ya. Ada juga Bli Pras. Kemudian macam-macam, ada Aura 86,
baru, teman baru Bang Jo. Kemudian ada lagi Zainal yang suka mengupload bulu tangkis, latihan bulu tangkis. Dan masih banyak boys and girls, ada cangkrukan ala Cak Tono yang jago desain boys and girls. Kemudian ada instruktur yoga, ada Uyung Dinda, Mbak Uyu, Mbak Dinda. Ini air terjun bagus juga nih, berada di Kabupaten Bangli. Kemudian bukan YouTuber ya, tapi setia juga menonton video Bang Jo, ya Mbak Kartika, yang banyak masih masukan atau inputan. Kemudian ada juga yang sudah cukup berkembang bagus ya, seperti Sunrise. Kemudian ada Mbak Citra. Halo Mbak Citra, Citra Rahayu. Ya, view-nya juga cukup bagus men, videonya bagus-bagus. Kemudian ada sahabat Bang Jo yang lama, itu Bali Workshop Bang Mr. Bobo. Ini perlu hati-hati nih, agak tanah sedikit, tapi sudah cukup bagus aksesnya boys and girls. Kemudian ada di daerah Semarang sana, ada Mas Pedang yang channelnya lucu-lucu. Ya, masih banyak lagi teman-teman Bang Jo yang memang mereka bergelut di dunia YouTuber. Ini kelihatan sudah dirapikan sedikit nih aksesnya. Dan baliknya ini kita berolahraga ya, Bang Jo angkat berolahraga. Ada dua turis asing yang di bawah sana yang sedang turun duluan. Iya, ini dia. Ya, masih banyak lagi sahabat-sahabat Bang Jo yang mungkin Bang Jo agak lupa untuk menyebutkan. Mohon maaf, tapi Bang Jo tetap ingat ya. Nah, ini dia. Ada tempat melukat ini. Wih, airnya mantap sekali. Dan di sini ada kolam cinta. Iya, boys and girls. Kita coba cek sebelum ke sana. Kita cek dulu atau kita explore sisi sebelah kanan sini. Nah, ini dia. Om Swastiastu. Wow, iya jembatan. Ih, ada biawak men. Tuh, ih, inilah kondisi di Bidadari Waterfall. Itu dia di sana boys and girls. Kita lanjut ya, let's go. Oke. Air terjunnya harus menyeberang, tapi Bang Jo tidak menyeberang, hanya mengeksplor saja. Di sini ada balai bengong dan bisa kita beristirahat di sini jika kita ingin bersantai. Aduh, ada ranting, Bang Jo singkirkan dulu ya. Oke. Okay. Nah, ini salah satu air terjunnya juga. Di sana ada tempat untuk melukat. Om Swastiastu, ada pelinggi men. Oke, okay, kita lanjut. Di sini juga kita bisa lihat view. Oke, kita lanjut. Ini salah satu air terjunnya. Wow, nice boys and girls. Oke, Bang Jo akan, dan di sini ada juga lampirannya ke bawah. Oke, kita langsung ke sana ya. Let's go. Hop. Om Swastiastu.
Ya, dulu di sini rimbun sekali sebelum dibersihkan seperti ini. Ya, boys and girls, karena Bang Jo explore secara detail, so jangan bosan ya, karena durasinya cukup panjang. Nikmati saja petualangan bersama Bang Jo di air terjun, air terjun yang ada di Pulau Bali. Dan di bawah air terjun ini ada pura. Ini ada pohon besar nih. Om Swastiastu. Ini ada gua, men. Halo. Nah, ini dia terjunnya. Wede. Mana tuh terus asing? Dua orang. Ini dia boys and girls, air terjun Bedari. Tepat di bawah pura. Kita akan cek aksesnya. Let's go. Ini aksesnya ke bawah guys. Halo. Oke, kita ke bawah. Keren sekali, men. Look at this. Ini perlu berhati-hati, men. Oke. Iya. Wow. Nice dari. Hey, Bang Jo tidak sampai ke dalam airnya atau ke sisi airnya ya. Ini cukup licin. Oke, kita coba mendekat. OMG. Licin, men. Wah, ini hati-hati nih, ada pagar ini. Oke, di sebelah kiri, sebelah sini. Om Swastiastu. Masih ada air terjun juga. Tapi sini becek. Masih ada air terjun. Sedikit tapi ya. Waduh. Gokil nih. Oh, juga ini. Ih, tinggi, men. Ada pohon tumbang. Wow. Di atasnya mungkin pengairan sawah mungkin. Ih, ini licin nggak ya? Tuh. Yang hijau. Kayaknya. Bentar ya. Hop. Ya. Yeah. Iya. Oke. Cukup sampai sini. Sumpah memang beresiko, men. Waduh, keren. Ini gelap. Oke, boys and girls. Ini perlu hati-hati, licin ini. Ada akar. Hop. Tuh kan. Licin, men. Oke. Ya, tidak banyak memang kita bisa explore di air terjun Bedari ini. Dan sebagian mata air, sebagian juga subak atau air limpahan dari persawahan. So boys and girls, kita back to atas ya. Let's go. Tidak ada pengunjung lain, hanya Bang Jo dan bertiga tadi dengan satu pasang turis. Nah, itu ada turis mau berenang dia, mau berendam maksudnya. Ya,
kita akan istirahat di Balai Bengong ya. Oke, lihat, look at this. Happy dream. Oke, kita akan ke atas. Let's go. Oh, ini tempat melukat. Ada patung. Dan di sini ada gua, men. Bisa dari Om Swastiastu. Ini gua. Halo. Oke. Bang Jo istirahat dulu sini. Ya, boys and girls, sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti petualang Bang Jo di air terjun Dedari. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses selalu bagi sahabat-sahabat Bang Jo. Dan kita akan ketemu di video Bang Jo berikutnya ya. Salam gaspol, salam sehat selalu, sukses buat sahabat-sahabat Bang Jo. Let's go.